Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. وأن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق ولا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا بلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك أو كما قال رسول الله صلى الله على آله وسلم. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin yang memadamkan api. Jadi bila orang banyak membaca salawat kepada Rasulullah, dosanya cepat diampuni Allah. Di hadis yang lain Nabi bersabda, "Akthiru bis-salati 'alayya fa inna salatakum 'alayya maghfuratun lidzunubikum." Perbanyak membaca selawat. Siapa yang banyak baca selawat, dia yang untung. Karena sesungguhnya selawat yang kau baca itu jadi penebus, penghapus, pelebur, penghancur dosa-dosa kamu sendiri. Jadi siapa nang tugul baca salawat, siapa nang banyak baca salawat, maka dosanya akan terkikis habis. Berbuat pulang dosa, banyaki pulang salawat, terus demikian, artinya jangan sampai kita meninggalkan salawat. Ya, apalagi sekarang ini lagi viral sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dibaca, jangan tulisannya ada di mana-mana, berdiam dibaca paling kada dengan hati, syukur-syukur dengan lisan sallallahu ala Muhammad. Duduk di ruangan ada tulisan kanal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di mobil ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di dahi kawan sallallahu rupanya ditempelnya di sini. Nah, harap nenek oh, tempel sidin di dahi pas kayak bapak arak, stop baca dulu jadi nih sallallahu alaihi Muhammad anyar. Anyar apa tahu. Ya Allah, daripada hendak memasyarakatkan ya, membumikan selawat, bagus itu. Kalau nanti sepeda motor ada sambil bersepeda motor semua. Tapi jangan cuma itu hanya ini lah. Alhamdulillah. Cuma sekadar mengingatkan Rasulullah. Alhamdulillah. Rasulullah. 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 Belum bisa mulai Allah bakung tu rajin sepeda motor terbang ya. Terbang tu maksudnya jalan cepat. Gitu. Bila sudah cepat tu, Sallallahu Alaihi Wasallam jadi hati lagi sudah. Bismillah ya lagi. Bisa buka puasa di lubakung. Puasa maghrib. Karena isanya mesti di lambung. Lambung di mana kena ulun tugas. Bila sudah tuntung tuh sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jalan tuh kada lagi sudah. Alhamdulillah selamat. Tapi sepenuhnya juga tabrakan.
Nah, lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin, dan mengucapkan salam kepada beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Salam, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Baca juga itu ya. Umar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan mauqufun nabiyyika Muhammadin. Adab-adab Syekh Abdul Qadir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sambil memuji mengangkat tangan, jangan berdoa kada mengangkat tangan, makan dua piring. Nah, berdoa karena di Allahumma salli kepada Allah ta'ala merendah bujur khufya takut lagi umpam. Paham artinya secara ya, itu lebih ya, jangan orang tua itu pembuka rezeki, meninggalkan doa daripada orang tuanya, doa maka rezekinya dia rezekinya selesai. Nah, ditutup pulang dengan nanti diantar enggak ada bersalawat kepada, kalau kita tengah-tengahnya sudah aman. Salawat yang dibaca kalau di awal sudah yuraddu antara dua salawat kepadaku dua akhir kan rahim alhamdulillah Muhammadin fil awwali Muhammadin fil akhirin wa sallam radiyallahu tabarak an sadatina rasulillah. Para terakhir kita pulang mbah rabbana atina din wa ala adunna di antara dua salawat pacangan ditolak.
dikubur. Allah telah malaikat makhluk sedunia aneh ikannya. Nih, nang baca salawat. Banyak adab di masjid. Banyak. Juga meri ada beban kat derajat kuitan kita man maksudnya sirin juga apa ibadah kan dan mungkin ada telah di alam barzah si anak raja. Jadi intinya bakti dengan orang tua itu banyak Allah bin Muhammad bin Fulan senang amun Nabi amun kuitan kita tadi ada masalah sih kita tidak tahu baca burda, baca macam-macam atau burdahan ya kan rumah itu bar jangan awqa rumah mewah ya, ya mewah enak huninya kawatan jadi bila ada ambihan kah kawatan paling gak ada di rumah nih bapak 50 orang sama nu di rumah sudah pesan oh di otak aja di rumah ngalih haba masak telepon aja lagi ulun bisa pesan tanggal berapa aja terus lah nyamannya tekor nah ada apa paham ya kalau tekor lah sekian seorang pulang selawatannya apa WiFi-nya rusak. Iya, jadi kita mendukung. Ya, nanti kom. Nah. Oh, sebelum kita baca soal.
berjualan sih ini. Nah, gak ada banyak tunggal kurinah lah betul-betul kada gampangan lah jumlah pesertanya. Al-Quran itu hadis. Kada gampangan, amun pian bagus baca Yasin. Kaul Amtaz itu Subhanalladzi biyadihi wa ilaihi shadaqallahu fatiha. Itulah dari bos. Apa nih? Sampai mengumpul lah. Bagus. Murahkan Allah ya. Man kepada Nabi Musa alaihissalam. Kunu ilai minas salati ada Nabi Musa apalagi haji salawat tohri amalannya sallallahu alaihi wasallam menang lain-lain kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagus saja. Atau salawat Nabi Haidir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Maksudnya banyak pahalanya. Salawat puluh. Yen nufus. Rizqa wa pokoknya kalau mama lagi ada duit nang ringkas nang han Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 itu. Dan kita jangan sampai kurang dalam seharian. Kita sudah dapat membaca 1000 kali, sudah dapat. Sentuh.
enak. Muhammad sallallahu risalah kusyai zatun wazak ya fi kitabin lam huma bak dasar-dasar padaku membuat doa kalian aja minta gara-gara diterima Allah mendatangkan kepada salawat mbah Allah dan menyayang terus yang benar kan talinya bebu tapi ke kekuatan tubuh pikiran yang piru-piru masyaallah kekuatan energi siti untuk satunya ada penggari. Nah. Allah ya kisah kan di dari korona masker pakai menjaga juga kira ada karena menjawab kira pengantin Allahumma sallallahu Muhammad kami di pondok Allahu a'lam bis batas pahamlah yes istiq Allah bos mabak kita Allah dari selawat awan tanggal di tanggal sekian sih halus ini nah dia nulis ini kesimpulan dan apa yang saya sampaikan tulis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad selama tulis
selama itu juga keampunan Allah kepada Allah coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanyi ya baca salawat kikok-kikok baca salawat ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-salatu alayya ya salawat ya salawat bil salawat nur ada apa salawat nur Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar sahi babil yasar balihil athhar wa ashabihil akhyar adadan ni'am satu hafal syukur 50 macam bagus, bagus banyak-banyak selawat dihafal itu amalkan. Nah ini supaya kita selawat ini ada lagi selawat supaya hati kita senang terus. Allahumma shalli ala sering turun nah terus macam-macam selawat tapi intinya semua selawat anak minyak harum itu ada selawat ada selawatnya jadi bila kita paling gak ada kepadaku ujar Nabi merupakan pencuci hati tagar ya pembersihnya kepadaku. Berapa? Kalau kita santai, ibu-ibu sambil Allahumma shalli ala Muhammad selawat mana lagi amalannya bismillahirrahmanirrahim sambil menyambal ini amalan Bismillahirrahmanirrahim kullu ni'matin bi ladzatin ni'mat Muhammad. Allah 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 Allah. Berikhtiar kadang nang ya Allah. Ke mana-mana ya. Dari nasi mulai di ulang mulai dambungan tahun 2
ada. Gunting, Pak, guntingan, begunting. Aku saya ingatku gunting di higa itu sebuting salon apa, cuman kadang yang barbar-barbar ada. Itu pas ulun aktif di Samarinda di tahun 2001 ya, Mbah lagi di hulu jelasin ini muter-muter Pak Hasim itu bang ini di gang-gang ada tukang pangkas kan bisa ya iya coba lihat di gang-gang ada pentingnya masya Allah. Nah, jadi wah ini orang jam tak. Yang kedua kadang-kadang banyak iri salawat salah satunya ada berjualan bejul mihun bahari beberapa orang. Disitulah yang mengatur rezeki Allah. Amun nasiku kita kan warung situ ada warung. Ini kolesterol ya kalau kena ulun tuhuk berjual lu bakong berjual kuning berjualan di spontan dia berzikir kepada aku kena ngaran nikam itu termasuk bagian ingat kepada aku ujar Allah siapa yang cinta kepadamu berarti dia cinta kepadaku. Nah, kurang apa lagi sudah. Allah memberikan motivasi kepada hambanya lewat hadis kudusi ini. Jadi jangan sampai kita malas baca salawat. Wah, apa itu baca salawat kok kayak teriak-teriak gitu. Nah, biarin. Daripada bernyanyi teriak-teriak. Mendingan baca salawat teriak-teriak. Suaranya bagus digunakan untuk memuji Allah dan Rasul. Ini suara bagus menyanyi. Nah, apa yang dinyanyikan? Malam ini malam terakhir bagi kita. Bujur, isuk mati sih din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf. Dalam sebuah hadis yang lain, man shalla 'alayya yaumal jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dzunuba 80 sanatan. Barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat. Makanya pada hari Jumat tuh paling sedikit 80 kali ya, ada juga selawat Fatimiyah 80 kali. Membacanya sore. Mungkin kita kada hafal itu baca salawat sallallahu alaihi wasallam 80 kali sama juga nya salawat aja kada disebutkan salawatnya apa. Allah akan mengampuni ya mengampuni kepada orang yang membaca salawat tadi selama 80 tahun subhanallah. Satu mata jam baca sallallahu alaihi wasallam Guru ku si Ahmad Daldiri kalau sering baca salawat Muhammad tu, model kada putus-putus. Jadi kita mendengar tu ujungnya Muhammad itu aja ujungnya kita dengar saking sidin merasuk bujur.
sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mendengar Muhammad, 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 Muhammad itu aja. Apa jisirin? Aku kene maca selawat paling sedikit sejuta. Saya itu baca salat paling sedikit sejuta. Kawal ikam saya sejuta kali pada bacaan kawin sirai. Orang selawat itu yang dibaca. Biar orang sudah punya makam, ya. Makamnya apa? Enak berbicara kepada Rasulullah sejuta sehari. Sallallahu Muhammad. Artinya amalannya pendek, enak. Bukan berarti selawat kalau ada sembahyang, jangan salah paham. Berarti selawat aja lah. Iya, selawat aja. Selawat dibaca sembahyang kada, puasa kada. Itu ngarannya bunga lawan tambok. Selawat tetap kewajiban, iya. Hablum minan nas, baik, tetap. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ini dijawab aturan kita hari Jumat itu. Begitu ujar Bilal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi, jangan nabi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Dijawab, tanganga sirin. Bilalnya guru Hilmi, suara bagus, tanganga, kada nyaman mendengar suara. Tanganga masuki lalat muntong. Orang jawab selawat. Makanya mencari Bilal selektif guru, ya. Banyak yang kada paham. Ya, masalah lagu tuh nomor 15 yang penting makharijal huruf, ya. Makharijal huruf tuh penting. Ya, walaupun itu kada ada termasuk rukun khutbah apa macam, cuman nyaman juga didengar, ya. Nyaman jadi didengar amanah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini nak ini ke malaikat buka ulah. Ya ayyuhallatina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nang terakhir itu guru ya. Wa citu ya rabbi syarafan wa karama wa mahabatan wa tajima. Iki lagu Jawa. Apalagi nang hatib ni mengikuti tongkat kin kuler benar. Begitu naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya kuler juan jawab. Ujar makmum, waalaikumsalam. Makanya kalau mencari hatib, Bilalnya mantap. Kalau Bilalnya mantap, pasti hatibnya mantap. Ini model bersemangatan, jadi ada berkesesuaian. Kalau Bilalnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, di terakhir pulang wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Berdiri. Kap tangkap. Song tak tak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, takajud sini mengantuk. Ah, lalu sini mahutbah. Alhamdulillah. Nyaman. Ini mahutbah nak kayak baca talqin. Masih kalau muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah. Dan maka masjidnya sejuk kayak ini. Hatib alhamdulillah, hujan di belakang kami guring hulula.
Makanya mencari khatib tuh nah kayak Ustadz Ferry. Oh, alhamdulillah. Sirin tahu selera orang meninjau ini nang khatibnya wah. Nang kira-kira tak ajutan beretan. Makanya sirin selektif aja mencari khatib tuh. Nah, kita ini kadang-kadang banyak di mana-mana masjid ya Allah. Azannya kada lagi kah jaku Bilal ngene. Ada Bilal seikung hanya ikam. Tuh pernah di daerah Lempake. Tuh hal lagi. Loh kenapa Pak kebetulan 300? Weh mutar sakit iku. Kenapa jak wali diganti? Boh kada wani kami jar. Sidin tupang jadi Bilal sorangan. itu nang lalu lagu Jogja di bawah sidin apa deh? Wajit huya rabbi syarafa wa karama wa mata jima itu ya, namanya suaranya bagus kalau Bilal nyaman, khatib nyaman, imamnya nyaman ya masya Allah nang sembahyang nyaman benar amun sudah Bilalnya ngali si khatibnya sudah panjang benar khutbahnya sampai nang di muka mimbar nah. memberi isyarat sama khatib. Imamnya pulang, aduh ya Allah. Ini hari Jumat ini masya Allah ya. Harus kita muliakan betul. Nah, untuk panitia masjid salah satu diantaranya carilah yang berbobot, berkualitas ya. Bilalnya bagus, nyaman juga. Pasti jamaah tuh puas. Kori-kori kumpulin. Karena ada sini apa namanya? Jamiyatul Qura wal Hufad. Minta sana yang bagus-bagus ya. Orang duitnya kali duit kita juga. Ya masya Allah, mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan dihindarkan kita dari wabah penyakit virus corona dan lain sebagainya, dan umpama ada penyakit di awak kita masing-masing mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadir saqama. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa selalu kepada Allah ketika nanti pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah ala hadhihi wa ala niyatin salihah ila hadratin nabiyil fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا ننسى الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي بقينا في الدين علمنا رشدنا ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما اللهم أرنا الحق ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم